Tuh, hampalanya. Ini bagus sih rip ini, Bos. Bagus warnanya. Bisa main jangan ngeplek banget. Fungsi hampalas yang sebenarnya. Yang make up untuk buat para make up artis dari ujung kepala sampai ujung ekor. Hah, anjir. Helonya walaj. Oke sobat nyangut, selamat datang kembali di channel Smart Fishing. Jadi pagi ini kalian bisa lihat cuacanya berkabut, jadi keramba antar keramba nggak kelihatan karena semalaman hujan besar. Dan untuk hari ini kita mau nyari toman, cuman yang mancingnya bukan saya di sini, jadi saya ada tamu namanya Bang Tarno. Selamat pagi. Siap Bang Tarno? Siap. Kita mau coba nyari toman. Kalau udah agak siang mungkin nanti kita coba mancing hampala. Semoga aja ada toman yang mau diajak berfoto. Wow. Dan untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu biar Smart Fishing tetap semangat terus. Sekarang kita langsung berangkat ke spot mumpung masih berkabut. Sudut kerambana tuh renggaknya. Mantap, santai ya lah. Cuaca mantap banget nih. Lumayan tenaganya. Tadi tadi mah jangan berumah dua nanti tadi mau pada giginya. Kayak tambang udah ke tengah sih. Oh semangat, baru juga dapat. Kita diganggu hampala nih. Diganggu hampala dulu Bos. Ini lagi noman, hampalanya nenggak-nenggak banyak. Jadi ya kita lemparin dulu hampala. Lumayan lah. Lumayan, lumayan. Udah. Bisa. Ada kalanya. Oh, yang kejar aja. Kalau ada yang benar. Iya Edi kalau. Dia ya. Di mana dia nyade? Awal. Tuh udah dangdut. Induk. Itu naon tuh? Paling gede ya. Heeh. Ini gede enggak gede sih. Mana? Kita kata harap lah. Wis kan? Awas.
Belum juga 5 menit udah dapat lagi. Mau nambah gak boleh ini mah. Belum juga 5 menit. Wish. Lagi mancing toman di Ganggu Hampala. Palanya banyak banget. Banyak banget. Tuh, hampalanya. Ini bagus sih ini, Bos. Bagus warnanya. Bisa main yang ngeplek banget. Fungsi hampala yang sebenarnya. Yang make up untuk buat para make up artis, jangan lupa ekornya dari ujung penus dulu dari ujung kepala sampai ujung ekor. Anjir, anjir. Hah. Jin hampala. Jin hampala. Can 5 menit aja. Can 5 menit pendekatan yang sangat ciamik. Mantap. Rasa gitu we. Tong mepet deh. Isi beak, umpan, sabok. Mual. Saya mau toko. Begini tadi nyamber tadi. Hah? Tadi nyamber beutan. Kenal wes apa ae? Tadi lamun awi mah beunang. Mantap. Halo, halo, santai. Halo, halo. Yes, toman, toman. Kaget, boy. Kaget, boy. Pertama tadi itu dari si mini ketemu si si rendah. Nanti udah si rendah baru si kini. Hanyi. Toman. Tadi setelah kita diganggu hampala, dapat toman. Boy. Akhirnya noman lagi langsung dapat. Dapat. Tadi sebenarnya ada yang kecil, cuman masih makan bubur ayam, jadi nggak akan dapat. Lumayan lah sekilo ada. Lumayan sekilo. Terus dulu dari ujung kepala sampai ujung ekor, hah, anjir, belonya walat. Kita coba spot Godzilla tuh nenggak tuh. Mangrove Jack. Nah, oh, Roman Godzilla. Disambar. Lumayan, Bang. Ya, gede lumayan deh. Lumayan kan, Bang? Wis, belum. Beda lauk. Hah? Beda lauk. Beda lauk ya. Sama hiu. Semacam hiu. Semacam raja hampala. Wah, mini lagi. Mini Toretto. Semudah itu mancing hampala saguling. Spot Godzilla juga dapat. Lo mini Toretto anjing udah tinggi. Awesome. Oh baby. Oh. Pas ujung ekor. Yang penting spot Godzilla. Nah, nonden. Si Wandi pernah menang toman dari si Wandi. Si Wandi itu gawe naon Subang teh? Teu gawe di keluarga indungna. Ah. Nah, udah. Jadi ah. Indah sekali strike-nya. Oi, ngajang boy. Strike-nya indah sekali di tengah-tengah. Wih. Mayan lah. Telak kene yang bernama. Mas. Capek dulu.
Wih, umpan beda lagi nih, mengkilap. Mengkilap, terus sambarannya juga enak. Tengah-tengah ya, tengah-tengah. Ada tenggakan tadi di sana tuh, tenggakan. Kayak dari Borma ke Antapani. Mana itu? Oke. Itu tuh ati. Segera. 2, 3. Dia capek. Capek dia langsung masuk ke dalam. Oke sobat nyangut, jadi ini udah mau maghrib dan hari ini kita dapet tauman 1 ekor, tapi ada beberapa yang nggak kena tadi sambaran. Ada sekitar 5 sambaran dan hampalannya dapat 12 ya bang? 12 boy. Hampalannya dapat 12. Cuman yang kita video tadi ada 7 ekor, jadi nggak semua kita video. Soalnya tadi keburu panas banget di saguling, jadi kita matiin kameranya gitu ya. Dan untuk teman-teman yang mau main ke saguling, langsung hubungi saja. Nomornya ada di deskripsi video ini. Dan nanti kita berburu ikan toman seperti Bang Tarno. Bang Tarno, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai bertemu lagi nanti. Mantap tarikannya anjing. Tarikannya luar biasa. Dan sekarang kita mau pulang dulu. Terima kasih yang sudah support Smart Fishing. Smart Fishing. Nyangut. Nyangut. Ah.